Kamusta dan salam satu Malaysia. Kami daripada kumpulan RNG Productions akan membentangkan tentang empat tokoh terpenting dalam sejarah tamadun Filipina. Jika saya mengatakan perkataan Filipina, apakah benda pertama yang melintas dalam fikiran anda? Mungkin anda memikirkan tentang kurang gaji ataupun kerja upah, ataupun anda memikirkan ribut taufan yang sering melanda Filipina, ataupun mungkin anda terfikir frasa dan perkataan seperti akumit tu tango. Walau apa pun tanggapan masyarakat terhadap orang dan budaya Filipina, mereka merupakan pewaris kepada budaya dan tamadun yang berbilang kaum dan berlainan agama sejak sekian lama. Arkipelago atau Pulauan Filipina terdiri daripada beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil yang merangkumi jumlah kawasan sebesar 298,000 km persegi. Ia terletak di benua Asia Tenggara, di antara Lautan China Selatan di barat dan Lautan Filipina dan Lautan Pasifik di timur. Antara ciri-ciri geografi di Filipina termasuk seperti hutan hujan tropika. Untuk lebih memahami sejarah dan tamadun Filipina, kita mesti mengimbas semula tokoh-tokoh yang sanggup mengorbankan diri bagi tanah air mereka. Dengan itu, kita mulakan dengan pejuang pertama menentang kolonialisme Spanyol, iaitu Wira yang dikenali dengan nama Lapu-Lapu. Air di lautan, tanah pada bumi, api pada matahari dan udara di langit. Keempat-empat elemen tersebut merupakan aspek yang amat penting, terutamanya bagi masyarakat tempatan Filipina. Namun, segala-galanya berubah apabila kedatangan Spanyol untuk menjajah negara tersebut. Hanya Lapu-Lapu yang bijak dan kuat mampu untuk mengusir Spanyol daripada tanah mereka. Walaupun negara Filipina tidak semaju dan semoden Spanyol, namun dengan kekuatan, kebijaksanaan dan keutuhan semangat mereka, mampu untuk mengusir Spanyol daripada tanah yang dicintai. Oh, por qué? Habla islas dolas, las Filipinas. Si, sí. Oro, amigurio, mi gloria. Bobo, ina putama. Bo, ako kuningit. Namo jiji na tayo. Bobo, bo putangina. Putangina? Namo? Sinyo! Putanga! Bobo! Puta madre! Puta madre yo! Bobo! 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 Aming batao pinatayang aming puti pati. Ha? Ara ka bibad duke patagaya. Moro ko toro, mari ko to kataka. Kung anak inyo. Labo ang gigawin. Kayo bastos. Putang ina mo, bobo. Bobo, putang ina mo. Peperangan Mactan tercetus selepas Raja Humabon yang murtad dari agama Islam dan berpakat dengan Ferdinand Magellan untuk menghancurkan kerajaan Islam di wilayah Mactan. Ferdinand Magellan memujuk Lapu-Lapu supaya memeluk agama Kristian. Namun, Lapu-Lapu menolak pujukan tersebut dan telah menghantar surat kepada Ferdinand Magellan. Isi kandungan tersebut berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada pemerintah orang Islam di Mactan, Lapu-Lapu kepada penjajah Portugis Magellan. Tanah Pulau Cebu telah dimasukkan sebagai wilayah baru hak milik Spanyol oleh Ferdinand Magellan." Sebulan kemudian, Ferdinand Magellan telah dibunuh oleh Datu Lapu-Lapu dalam satu pertempuran di pantai Mactan. Walaupun penentangan awal yang diketuai oleh Lapu-Lapu berjaya untuk mengusir Spanyol daripada tanah mereka, Spanyol tetap berjaya untuk meneduki dan menjajah tanah Filipina. Dalam masa yang sama, mereka turut menamakan Filipina berdasarkan nama Raja Spanyol, iaitu Raja Philip II. Namun begitu, perjuangan Lapu-Lapu sama sekali tidak dilupakan. Malah telah diangkat sebagai simbol untuk menentang penjajahan, terutamanya penjajahan yang berasaskan daripada negara Eropah.
ialah Filipina telah berada di bawah penguasaan Sepanyol selama 3 abad. Dan pada durasi tersebut, Sepanyol telah mahu pelbagai pembangunan dari segi ekonomi dan sosial. Namun, penduduk Filipina pada masa itu secara lazimnya masih tindas akibat sikap diskriminasi oleh penjajah Sepanyol. Dan oleh sebab itu, wujudnya sentimen-sentimen anti penjajah daripada golongan intelektual di Filipina itu. Dan antara individu yang paling bersuara ialah Jose Rizal. Kamu Star, aku Sir Jose Rizal atau lebih English sebagai Jose Rizal. Saya merupakan tokoh yang menyusulkan revolusi di Filipina untuk menentang penjajahan Sepanyol. Nama penuh saya ialah Jose Portasio Rizal Mercado Alonso Rionde. Ya, agak panjang dan sebab itulah saya dikenali sebagai Jose Rizal. Dan saya juga mengubah nama saya daripada Mercado ke Rizal atas nasihat abang saya sebab saya nak elakkan sebarang ancaman yang disebabkan oleh kegiatan kemerdekaan saya. Dalam pendidikan, saya mempunyai ijazah dalam pengukuran dan pemain tanah. Dan dalam bidang falsafah dan sastera. Saya juga bercadang untuk menceburi bidang perubatan tetapi tidak menamatkan pengajian oleh sebab sikap diskriminasi oleh paderi-paderi Dominikan yang menguruskan tempat pengajian. Setelah saya menamatkan pengajian saya di luar negara, saya kembali ke Filipina untuk menghasilkan novel yang menggambarkan suasana sebenar di Filipina pada ketika itu. Dan ia memakan tempoh 3 tahun untuk disiapkan dan diterbit pada tahun 1887. Dalam karya Noli Mitang Ere dan sequelnya El Filibusterismo, saya mengkritik dasar penjajahan kolonial oleh Spanyol dan ia bertanggungjawab membangkitkan semangat persatuan dan identiti kebangsaan di kalangan rakyat Filipina. Pada akhir hayat saya, Tangina! Tangina! Oi! Putar! Oi! Serenda! Serenda! Putar! Kegiatan kemerdekaan saya berakhir pada tahun 1896 apabila saya disabitkan kesalahan hasutan dan dijatuhi hukuman mati oleh skuad penembak. Hal ini terjadi kerana pada tahun yang sama, Katipunan, sebuah organisasi nasionalis Filipina yang diasaskan oleh Andres Bonifacio memberontak dan saya dikaitkan dengan mereka walaupun saya tidak bersalah. Walaupun kematian Jose Rizal merupakan kehilangan yang besar bagi rakyat Filipina, namun pemeriannya tidak sia-sia kerana ia dijadikan pencetus revolusi di Filipina. Antara legasi yang ditinggalkan oleh beliau ialah pada setiap tahun pada tarikh pemeriannya dijadikan cuti umum buat semua rakyat Filipina dan karya-karyanya dijadikan bahan bacaan utama yang wajib untuk setiap pelajar. Kamu Star. Nama saya ialah Manuel Quezon dan saya merupakan Presiden kedua Philippine Republic of the Philippines. Tapi, saya merupakan Presiden pertama untuk mentadbir Philippines dengan keseluruhannya. Manuel Luis Quezon di Molina dilahirkan pada 19 Ogos 1878. Beliau keluar daripada jurusan perundangan di Universiti St. Thomas untuk menyertai pejuang-pejuang kebangsaan yang diketuai Amino Aguinaldo dalam Perang Filipino-Amerika Syarikat. Beliau mencapai jawatan major di sektor jabatan sehingga peperang menyerah kalah pada 1901. Antara sumbangan saya ialah melaksanakan reformasi pembelajaran iaitu Order 12 pada 19 Februari 1936 dengan maklumat menggubalkan Council of Education. Selain itu, dia telah membawa isu hak mengundi wanita untuk dilibatkan dengan pihak pembangkang. Hasilnya, pada 3 April 1937, wanita Filipina telah mendapat hak mengundi dalam perlembagaan. Akhir sekali, saya telah menguruskan bahasa rasmi Filipina, mengikuti kajian selama setahun dan saya telah menubuhkan Institut Bahasa Kebangsaan pada tahun 1936 dan bahasa Tagalog digunakan sebagai asas bahasa kebangsaan. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun telah menyerang Filipina. Manuel Quezon terpaksa berundur ke Amerika Syarikat dan menubuhkan kerajaan Commonwealth sementara di Washington DC.
Namun, beliau tidak sempat kembali ke Filipina kerana pada 1944, Manuel Quezon meninggal dunia di New York setelah lama mengalami tuberculosis. Manuel Quezon telah dikemumikan di Amerika Syarikat, tetapi setelah perang tamat, beliau dipindahkan kembali ke Filipina di Memorial Circle. Quezon City dinamakan sepenuh nama beliau. Sumbangan-sumbangan beliau dalam melaksanakan dasar-dasar yang menjadi asas kepada kemerdekaan penuh Republik of Philippines tidak akan dilupakan sehingga kini. Peranan pemimpin biasanya dimainkan oleh kaum lelaki. Hebat sekali jika kaum wanita dapat menyandang kedudukan yang tertinggi sebagai presiden. Contohnya, Corazon Aquino. Beliau lahir dalam kalangan keluarga miskin, iaitu petani. Akhirnya dapat menyandang kedudukan yang tertinggi sebagai presiden wanita pertama di Filipina. Bukan sahaja di Filipina, malahan seluruh Asia Tenggara. Nama penuh beliau ialah Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino. Beliau dikenali dengan nama Cory Aquino. Beliau melanjutkan pendidikan di Amerika Syarikat, pada awalnya bercita-cita menjadi seorang guru matematik di sekolah atau penterjemah bahasa Filipina. Semua itu berubah ketika beliau bertemu dan berkahwin dengan Benigno Aquino Jr. ataupun Ninoy, seorang ahli politik yang cemerlang. Benigno Aquino yang semakin teruk kesihatannya terpaksa dirawat di Amerika Syarikat. Namun, apabila mereka kembali ke Filipina, Benigno Aquino ditembak sebelum sempat turun daripada pesawat di Manila. Dengan kematian suaminya, Cory Aquino akhirnya mengambil alih. Beliau bertanding dalam pilihan raya 15 Februari 1986 menentang Ferdinand Marcos. Setelah habis pengiraan, Marcos digelar pemenang. Hasilnya, turun berjuta-juta rakyat Filipina bersama Cory Aquino ke jalanan yang dalam protes yang dikenali sebagai People Power. Pada 25 Februari 1986, Cory Aquino dilantik sebagai Presiden ke-11 Filipina oleh Mahkamah Agung. Semasa memerintah, Cory membentuk satu jawatan kuasa merancang Undang-Undang Dasar Baru, melucutkan kroni Marcos yang menguasai ekonomi dan membebaskan beberapa tahanan politik. Cory juga memulakan perbincangan dengan pasukan gerila Muslim dan Komunis. Menjelang akhir masa jawatan Presiden pada tahun 1992, Cory diminta untuk menyertai pilihan raya semula. Cory menolak dan malah menamakan Fidel Ramos sebagai pengganti. Sehingga kini, pencapaian Corazon Aquino menjadi Presiden Wanita Filipina sebelum, semasa dan selepas menjadi kayu ukur. Kegigihan beliau dalam sumbangan politik Filipina menjadi inspirasi buat sebuah generasi pemimpin wanita. Hanya dengan menghayati jasa-jasa dan sumbangan tokoh-tokoh yang terpenting dalam tamadun kita, akan dapat kita menghargai apa sumbangan mereka kepada kita sekarang dalam tamadun ini. Oleh itu, kita mestilah mengambil pengajaran dan iktibar daripada perjuangan mereka dalam tamadun dan sejarah dahulu. Kerana sangat bahaya sekali jika kita melupakannya. Kerana masyarakat yang lupa akan sejarah dan tamadun silam akan mengulanginya semula. Dengan itu, kita mestilah mencontohi tokoh-tokoh lapu-lapu yang gagah perkasa, seperti Jose Rizal yang membahaskan perjuangan intelektual, seperti Manuel Quezon yang membangunkan negara, seperti Corazon Aquino yang membebaskan daripada pemimpin diktator. Maka dengan itulah, empat tokoh-tokoh terpenting dalam tamadun Filipina. Dengan itu, maka berakhirlah video kami. Terima kasih kerana menonton. Melapa silap-silap, kami mohon maaf. Cut. Tiga, dua, satu. Action. Action. Jose Rizal.
Macam mana aku dah tahu kalau tu 5 saat? Bas, kau nampak macam pakcik Chinese tu. Cina. Aku kebi alu ke kau. Tak. Alah kebi kau tu ke kuat ya. Patah aku tu ke tu. Patah aku kebi. Kau tahu yang aku. Ah. Dalam bidang. Apa pendapat kau tentang performance Nazmi sekarang? Kau rasa amat sedih sebab dia orang lupa. Kemizan. 3, 2, lagi sekali tepuk. Bodoh lah. Senyum. Oh, yeah.